Kalau tak keberatan, silalah tekan butang like dan subscribe tu. Terima kasih ya. Kunjungi Monster Online Store dan dapatkan barisan produk-produk rasmi dari Monster. Seperti Galaxy Card, komik Boboiboy Galaxy Musim 2, figura dan macam-macam lagi. Ayo ke Monster Online Store sekarang. Robot berbahaya dari angkasa lepas telah tiba di bumi. Salah satu daripadanya ialah Mechabot yang memiliki kuasa mechanize. Bersama tuan barunya Amato, mereka bekerjasama untuk menangkap robot-robot jahat yang lain. Dan mereka bergabung menjadi... I'm a hero, Mechamato! Imagine it! Lambat. Mana ni? Kenapa kau pakai name tag aku, ayam? Buat sini. Siapa punya ayam ni? Amato! Ya, Abah. Belajar elok. Baik, Abah. Bawa bekal koko ni. Minum masa rehat nanti tau. Terima kasih, Abah. Saya dah lambat ni. Pergi dulu, ya? Jangan balik lewat, Amato. Baik, Umi. Jom, Mecha. Mana Mechabot? Takut kau minta ampun, robot sabun. Aku akan hapuskan kau. Dan saudara mara kau sekali. Kau tidur lagi, Mechabot. Bangun! Bangun, robot sabun! Kau tahu tak sekarang dah pukul berapa? Cepat! Kita dah lambat ni! Aku belum gosok gigi lagi. Robot mana perlu gosok gigi? Cepat, mechanize! Kenapalah aku kena dengar cakap kau ni? Sebab aku bos kau! Mechabot, mechanize! Yes!
Mekabai. Okey, bergerak. Pergi dulu Abah, Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, jangan berayau lepas sekolah. Balik cepat. Baik, Umi. Kirana, kawan lama aku dan Kapten Kaizo. Fang! Korang semua kena keluar dari situ cepat! Korang! Apakah? Ha? Apa yang berlaku? Aku rasa kita dah kena serang hendak. Hati-hati! Kau takkan terlepas! Semuanya dah terlambat, Kapten! Komik Bomboboy Galaxy Musim 2, Kilat dan Kuro, kini di pasaran. Matu, bawa basikal tengok depan. Maaf, Uncle Ben. Matu, terima kasih tolong Uncle ke mas kedai semalam. Sama-sama, Uncle. Jumpa lagi. Terima kasih juga. Bayaran tak ada ke? Shh, apa kau ni? Kita tolong ikhlas lah. Ikhlas. Tapi kalau ada bayaran, lagi ikhlas. Ha, nah bayaran oh. Kau. Sedap di keripap ni. Kalau ubah keripap, aku tak kisah ke orang tiap-tiap hari. Kan? Nanti aku bagi kau rasa. Kenapa kau ni? Jep, ada bantu. Alamak. Cepat cari jalan pintas. Kau nak bawa aku ke mana ni? Dinding tu! Jangan tinggi sangat! Habis basah baju aku. Tak apa. Yang penting, sampai sekolah awal kan? Apa tu? Awal ini? Pian! Semakin canggih nak kau bawa ni. Pinjam boleh? Kau ni, tak habis nak pinjam. Kerja matematik kau dah siap? Dah. Ayah aku upah 2 papan sepangkap buat aku. Memang mencabar soalan tu semalam. I conquer. Sampai macam tu sekali? Amato, robot jahat dikesan. Apa? Pagi-pagi lagi dia buat kacau? Jomlah. Apa lagi? Pian, kalau cikgu tanya, kata aku pergi tandas. Aku nak ikut. Imbas kawasan ini, Mekabot. Baik! Robot jahat dikesan! Robot jahat? Tak nampak apa pun.
aku. Hah? Yish, siapa yang buat kolam tengah-tengah jalan ni? Ni apa tu? Sepanah tu dekat aku. Ambil tu. Mechabot Magnize. Mechashin. Maaflah, bos. Kerja banyak tadi. Hah? Apa dia cakap ni? Biar saya translatekan. Dia cakap, boom. Boom? Sakitnya. Hah? Dia kata, rasakanlah roket memusnah. Alamak, lagi menggila. Mechabot Magnize. Go, 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 go.
kau akan menyesal menyerang Mega Mato. Huyo. Bersedialah untuk dibelasah. Aduh, kena lagi. Boleh jantam dengan kerusi. Hahaha, nasib baik sempat jantam dengan kerusi ni. Kamaran terakhir, pergilah segera. Masih berdegil. Booster Maxima. Aktifkan semua senjata. Ada hati terima. Rasakanlah. Kan kolam renang tu. Buat jalan semula. Go, go, go. Cepat. Betulkan semua ni balik. Maaf. Terima kasih. Jalan baik-baik je. Ha, jangan nakal-nakal lagi ya. Ha, boleh pun buat baik. Yang korang mengamuk tadi kenapa? Bila masa kami mengamuk? Tak ada kan? Tak mengamuk? Habis tu apa? Oh itu cara dia mengekspresikan kemaafan dia. Apa sel aku rasa macam susah je nak percaya? Tak apa. Kalau dia buat perangai, kita sumbat dia masuk dalam penjara semula. Jangan macam tu. Kami ikhlas ni. Ah, come on, come on, come on. Alamak. Aku dah lambat dah. Jom ikan bot. Hmm.
Kau duduk luar. Jangan masuk. Kenapa pula? Kat sekolah mana boleh bawa gadget? Aku bukan gadget. Kategori gadget lah tu. Cikgu Jimmy. Apa cikgu buat kat dalam sekolah? Apa saya buat dalam sekolah? Apa yang kamu buat dekat luar sekolah? Terangkan kenapa kamu lewat. Saya lawan robot jahat tadi. Oh, lawan robot jahat. Oh, macam mana kamu lawan? Saya mekanis dengan Mekabot. Jadi Mekamatu, cikgu. Jangan nak merepek. Kamu ingat kamu boleh mengaku kamu Mekamatu? Saya memang Mekamatu, cikgu. Apa kamu ingat saya nerabun? Bagai langit dengan bumi. Tak serupa langsung. Tapi... Tapi apa? Pian! Ya, cikgu. Kamu tengok ni. Sama ke dengan Amato? Tak. Tak sama, cikgu. Kan? Dahlah lewat. Ada hati nak tipu mengaku sebagai Mekamatu? Kamu perlu dihukum dengan membersihkan satu sekolah! Hah? Apa? Aduh... Apa kau tengok je tu? Tolonglah aku, Mekabot! Mana boleh? Sekolah tak benarkan bawa gadget, kan? Pandai kau menjawab, ya? Tu. Ada sampah lagi tu. Aku tengok. Yang tu. Tunggulah kau! Semangat baru. Licinnya lantai ini. Panasnya tempat ini. Hai, jangan gelojo. Panas lagi tu. Sedapnya karipap umi. Alah, biasa-biasa je. Makanlah lagi. Tak ada halah. Panas. Tapi sedap. Aneh betul. Robot suka makan karipap. Kenapa tak boleh pula? Peti ais tu korang bagi dia makanan, boleh je. Kau ni, robot dengan peti ais lain. Dah tak betul dah peti sejuk ni. Dah tak sejuk pun. Beli baru je lah, Abah. Tak apa. Biar saya cuba baiki dulu. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam, Pian. Amato! Pian dah sampai! Baik, Abah. Cepatlah ni, Kabul. Amato tengah sarapan lagi. Masuklah dulu, Pian. Makan sekali. Tak apa, Pakcik. Saya dah sampai ke Paris tadi. Okey. Pian dalam garaj. Pian! Jangan lakukan, Pian! Sampai aku sekali kan? Sudah! Jangan bergaduh! Nak kena tembak? Lawanlah lagi! Cuba bagi tahu, apa salah korang gaduh-gaduh ni? Apa dia cakap? Dia kata,
diorang bosan. Cakap punya lah panjang. Tapi masa bosan je. Ya. Lah, takkan sebab bosan je bergaduh. Kon. Ha, dia kata sebab kami ni robot yang dicipta untuk bina benda. Jadi, kalau tak ada benda yang boleh dibina, kami akan hilang arah tuju. Jadi bosan. Panjang pula. Sebab tu je korang gaduh. Nak gaduh cakap je lah. Aku boleh join sekali. Alamak, diorang nak gaduh balik. Buat susah tu orang tu. Enggak sangat benda-benda ya. Nah, dia ni. Kon. Macam, boleh tak? Kon. Dia orang kata, dia orang suka lukisan Tuan Amato dan akan terus bina. Kan. Macam ni, mereka takkan gaduh lagi. Tak sangka. Mandua lah, sayang aku. Yang pahal lukisan buat kau tu. Dah lah, jom gerak. Kata nak pergi pantai. Betul lah. Jom. Cuaca terbaik hari ni. Bian, apa hal kau bawa skateboard? Dan kita nak pergi pantai. Aku nak kau mekanize jadi sebot. Kau ingat aku ni apa? Taman tembak? Allah, bolehlah mekabot. Sekali-sekala, mesti best punya jadi sebot. Ini ruang persidangan ni. Hai korang. Semua wakil-wakil dari perlelangan impak je. Ni Puteri Kirana, kawan lama aku dan Kapten Kaizo. Fang! Korang semua kena keluar dari situ cepat. Korang! Apakah? Ha? Apa yang berlaku? Aku rasa kita dah kena terhendak. Hati-hati! Kau takkan terlepas! Semuanya dah terlambat, Kapten. Boy Galaxy musim 2, Kilat dan Kuro, kini di pasaran. Aduh, macam mana kau bawa basikal ni? Mana aku tahu? Tiba-tiba licin tadi. Korang okey tak? Okey aku, Gobi. Apa jadi kat aku? Ayah, ini semua kerja robot jahat, Ma. Pagi-pagi lagi Uncle nampak dia sembuh salji sini, salji sana. Lu tengok. Buat kacau betul robot tu. Ayo, relax lah, Bang. Tak perlu risau. Salji pun ada bagus juga. Mau ais krim? Cepat lagi aku, Gobi. Bisnes. Tak apa, Uncle. Kita orang akan cairkan ais ni. Tak payah kisah pasal kita orang. Pergi cari robot jahat tu sebelum ramai lagi orang kenal lo. Tapi jalan ni licin amat tu. Bahaya. Tak ada masalah. Terbaik betul saja kat sini. Nasib baik
ke server. Ya betul, Pian. Wah, coolnya basket korang. Eh, kan. Eh, Ki, apa kau pakai sini? Apa lagi? Pada skating lah. Hebat kau ni. Terima kasih. Nasib baik ada robot baik datang buat ais ke sini. Hah? Robot baik? Itu robot jahat lah. Mana robot tu? Woi, blok jalan buat apa? Aduh, bikin panas je aku. Yuyu, selamatkan diri. Itu member kelab jatuh aku dekat penjara angkasa. Hei, sejaku, lama tak nampak. Dia punya yang buat saji ni semua. Boy, sejuku, hentikan semua ni. Kalau tak... Sebenarnya. Masa untuk musim baku sejuku. Ha, cendol durian siap. Wow, tingginya asko pagi. Sama-sama. Tapi ais ni keras sangat. Ada apa yang kau boleh guna untuk cairkan ais ni ke? Woi, kau dongkak atas muka aku. Huh? Oh, aku tahu. Ha, kejap. Saksikanlah cepatan terbaru aku. Double. Mana kau dapat mengeri robot ni?
Dari kedai ke kopi lah. Sama-sama, Mato. Ha, baik betul dia belanja. Tak adalah. Aku cakap kau bayar nanti. Bisnes. Cik. Huh? Eh, marah. Eh, Amato. Datang ke warung Wipa cepat. Ada robot jahat dan buat kacau dekat sini. Apa? Kena kesan dia cepat. Huh? Buat sini pengadil rambut tu. Cik, Day. Nama dia Double Hit Blaster lah. Haa, yelah, yelah. Mechabot Magnize. Mecha Double Hit Blaster. Kau guna nama ciptaan aku? Jom, masa untuk cairkan diorang. Lego. Hebat ada kawan. Jom, jom. Ha, itu dia. Ha? Kenapa kau kan sungai? Eh, berhenti sejukku. Tolong lagi. Kepala sangat ingat.
dia tu. Sebab sejuku, tak nampaklah kita main ice skating macam ni kan? Wow! Best betul kau ni, Kabot! Jangan laju sangat! Aku masih pening ni! Oi! Tolonglah aku tolak! Tuan Aman tu! Pian! Hai, korang! Korang dah siap ke bina apa yang aku minta tadi? Dah! Seronok kita orang bina dekat Tuan Aman tu! Dah! Butang utamanya! Wah, cahaya lah korang. Memang hebat. Kon. Apa yang korang bina ni? Kon. Sebenarnya, kita orang pun tak pasti. Oh, nak tahu apa aku suruh korang bina? Tengok ni. Semua ni tuan tu. Ini penjara elektrik supaya korang tak dapat larikan diri. Wah, bagusnya tuan tu. Senanglah nak kurung robot jahat lain macam Sejuku. Sejuku, aku ada idea lain. Jadi rupa-rupa ni semua. Eh, Amat tau, kau dengar tak ni? Ya, dengar. Mana kau? Dan kes terkini, beberapa rumah telah kehilangan pintu rumah secara misteri. Siapakah dalam kesempatan ini? Pian, aku dah nampak dia. Hah? Mana? Tu. Obat angsa ni ada pintu. Sini robot angsa, nak dedak tak? Apa tu? Kau bagi dia dedak? Hai, bongok mana makan dedak? Habis tu robot makan apa?
kabut. Mana dia? Berjaya. Apakah? Cari dia sampai dapat. Kau takkan dapat, Metabot. Okey, bawa dia masuk dalam ni. Korang buat apa je hari ni? Rasyid, apa? Wah, ada kawan baru. Selamat tu, Dapian. Sihat? Sihat? Baguslah macam tu. Lepaskan kita orang boleh? Lepaskan korang? Korang dah lupa ke apa yang korang dah buat? Gagak je. Yelah tu.
Mana kita nak letak dia ni eh? Gosh, kau dah penuh ni. Letak dalam rumah je lah. Amato! Huh? Apa lagi yang kau meletak ke dalam bumi ni? Habis sejuk dah bumi ni. Aduh, Naya. Semua tempat dah penuh. Kalau macam tu, apa kata kita lepaskan dia orang lagi? Bolehlah ada ruang kan? Eh, kau jangan nak backing kawan, ya? Dah! Tolong aku letak dia ni kat situ. Sorry lah, geng. Aku kena dengar cakap tuan aku. Eh, Bekabot! Kau jangan nak berpura-pura, ya? Kau ingat aku ni apa? Robot apa kau? Aku ni dulu robot pemusnah! Apa kena dengan dia ni? Tolong aku. Bateri kau rosak. Kau kena bawa aku ke... Eh, ke mana? Aku rasa aku tahu kat mana. Eh, kita nak pergi mana ni, Amar tu? Tempat kapal akan saya lepas. Tempat kau jumpa Mekobot dulu tu? Haa. Tapi, kenapa kita kena pergi situ? Sebab kapal angkasa tu penjara untuk robot-robot bersalah. Dah tentu ada sistem untuk baiki Mekobot ni kat dalam. Amar tu, betul ke tempat ni? Betul lah. Tak nampak pun kapal angkasa terlepas. Memanglah. Tempat tu dilindungi dengan camouflage. Kalau tak silap aku, kat sini. Tunggu, Amato! Bagi Mekobot. Aduh, kau minta tolong ayah aku je lah. Ih, kau ni. Semua benda dah minta tolong ayah kau. Berdikari dah sikit. Ish, aku rasa tak sedar hati. Mekobot cakap apa tadi? Identifikasi diperlukan. Macam mana ni? Macam tak betul je. Apa? Aku kena cubalah kan? Identifikasi diterima. Kan? Wah! Cantiknya ruang persidangan ni. Hai korang. Semua wakil-wakil dari penelalang impak je. Ni Puteri Kirana, kawan lama aku dan Kapten Kaizo. Fang! Korang semua kena keluar dari situ cepat. Korang! Apakah? Ha? Apa yang berlaku? Aku rasa kita dah kena serang anda. Hati-hati! Kau takkan terlepas! Ha, semuanya dah terlambat, Kapten. Boy Galaxy Musim 2, Kilat dan Guru, kini di pasaran. Tetapi, tidak boleh dipakai. Apa apa ni? Penceroboh, dikesan. Aku bukan penceroboh lah. Hati-hati, Mato. Aku pun dah tengok dalam movie. Laser aku tembak kau nanti. Hah? Laser? Aku ingatkan laser.
Ha, kain kalahkan batu. Aku menang. Sempat lagi main gunting batu kain. Sekali lagi. One, two, so. Gunting kalahkan kain. Aku menang lagi. Apa ni? Lepaskan aku. Lepaskan mata. Bagi aku masuk. Aduh, aduh. Kau ni, bangun Megabot. Pembunuhan pelaku kebenaran. Aduh, macam mana aku nak lawan macam ni? Kabut dulu. Hah? Kamu nak bunuh dia ni? Amato, selamatkan aku. Megabot, Megabot. Jangan risau, Megabot. Ubika yang tolong kita orang betulkan kau. Hei, kau tak faham. Dia ni warden penjara angkasa. Ubika nampak pesan lain di sini. Amato dan Megabot yang tangkap diorang. Diorang ni superhero Megamato. Superhero? Kira-kira kamu orang baik? Yelah. Ubika suka. Patutlah kamu sanggup bahayakan diri untuk tolong Megabot. Oh, kisah juga kau kat aku, ya?
Rubika, terima kasih tolong kita orang. Sama-sama. Tapi sekarang, Rubika pula yang perlukan pertolongan. Hah? Tolong apa? Rubika perlukan kamu untuk memberkas semula robot-robot bersalah lain. Tapi macam mana nak kesan mereka semua? Berikan Rubika mekanizer kamu. Rubika sistem. Tugas ke Cik Rubika? Soalan yang bagus. Kamu boleh jadi pembantu Amatu. Perhatikan robot-robot pesalah yang ditangkap. Pembantu? Itu memang cita-cita saya. Saya nak jadi the first best second man. Apa benda kau merepek ni? Okey apa? Kau tangkap, aku tolong tengok ke diorang ni. Entah-entah, diorang pula diperbaiki ke? Ni ha. Kau perbaiki anak semikabot ni dulu. Apa kau cakap?